Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya dari KKN Relawan COVID Universitas Negeri Surabaya, tepatnya dari Kabupaten Magetan. Saya akan menjelaskan mengenai donor darah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Norsiah dari Prodi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Hal penting apa sih yang harus kita ketahui dalam donor darah? Yang pertama, hubungi PMI terdekat. Kalian dapat menggunakan Instagram, Facebook, dan Google Maps untuk menghubunginya. Di sini saya menggunakan Instagram untuk mengetahui info lebih lanjut. Sebelum akan dilakukan donor darah, maka kita akan melakukan beberapa pengecekan mengenai kondisi badan kita. Dimulai dari pengecekan tensi darah dan detak jantung untuk mengetahui apakah kita layak untuk melakukan donor. Selanjutnya, dilakukan pengecekan golongan darah supaya memudahkan untuk memisahkan antara golongan darah 1 dengan golongan darah lainnya. Yang terakhir adalah pengisian data diri mengenai riwayat hidup kita selama kurang lebih 1 bulan ataupun 1 tahun terakhir. Yang terakhir yaitu pengambilan darah. Dalam proses pengambilan darah ini berada dalam ruang yang steril sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan dokumentasi. Maka di sini akan saya lampirkan beberapa bukti bahwa saya telah melakukan donor darah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.